وبركاته. بسم الله والحمد لله والصلاه والسلام على رسول الله سيدنا مولانا محمد بن عبد الله وعلى اله وصحبه ومن والاه ولا حول ولا قوة الا بالله سبحان الله الحمد لله ولا اله الا الله الله اكبر ولا حول ولا قوة الا بالله العلي العظيم عدد كل حرف كتب او يكتب ابد الابدين ودهر الداهرين سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم ونتعلم تعلم وتعليم والنفع والانتفاع والمذاكرة والتذكير والإفادة والاستفادة والحث على التمسك بكتاب الله وسنة رسوله والدعاء إلى الهدى والدلالة على الخير ابتغاء وجه الله ومرضاته وقربه وثوابه سبحانه وتعالى Melanjutkan dari kisah Al Imam Hasan bin Ali bin Abi Talib disebutkan bahwa Alil Hasan Rakyun mafitnati Osman ketika masa fitnah yang didapatkan oleh Sayyidina Osman bin Affan Imam Hasan memiliki pendapat. Fakat asyara ala abihi an ya'tazilannas beliau memberikan isyarat atas pendapatnya tersebut kepada ayahnya agar menghindar menjauhi orang-orang yang ada saat itu bahkan balwaan yatrukal madinah bahkan menganjurkan ayahnya untuk keluar dari kota Madinah untuk pindah ke satu tempat. Dan saat itu beliau pindah ke Irak. Sampai masa fitnah berhenti. Begitu juga ketika terbunuhnya Sayyidina Osman. Beliau Imam memiliki pendapat agar ayahnya benar-benar menjauh dari Madinah dan tidak mau dibayat meninggalkan khilafah untuk orang lain sampai masalah-masalah menjadi tenang tapi beliau selalu melazimi ayahnya menghadiri setiap peperangan yang ada di zaman ayahnya, semua kejadian yang dihadiri oleh Imam Ali, Imam Hasan, juga turut andil. Artinya, pendapat yang beliau sampaikan walaupun tidak diterima oleh ayahnya, beliau tetap melazimi ayahnya. Ini termasuk eh, mangga kemuliaan karena biasanya orang itu, ketika memiliki pendapat, akan bersikuku dengan pendapatnya, siapapun yang berbeda dengan dia. Bahkan orang tuanya pun akan tetap dia berselisih ketika dia punya pendapat. Lah, Imam Hasan, walaupun punya pendapat demikian, karena menurut Imam Hasan saat itu lebih baik ayahnya menghindar, sebab memang fitnahnya luar biasa. Nah, mungkin kita nggak bisa menggambarkan ya kejadian saat itu. Bisa-bisa bayangkan termasuk dari fitnahnya itu Sayyidina Utsman terbunuh. Yang membunuh bukan orang kafir. Orang muslim. Bahkan ada riwayat termasuk yang eh, apa eh, dalam kasus pembunuhan tersebut adalah putranya Sayyidina Abu Bakar. Yang bernama Muhammad ini kan gambaran bahwa saat itu benar-benar fitnah. Lah Imam Hasan menginginkan ayahnya keluar dari Madinah dan ketika terbunuhnya Sayyidina Osman pun tidak kembali ke Madinah. Bahkan diperintahkan untuk menolak untuk dibaiat. Namun Imam Ali punya pendapat berbeda. Karena sudah nas daripada hadisnya Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam beliau fahami. Kita ketahui ana Madinatul Ilmi wa Aliun babuha. Karena beliau sudah mengetahui hadisnya Nabi menjelaskan hal tersebut dan beliau harus sudah menjadi khalifah setelahnya. Mengikuti instruksi Nabi bukan pendapat pribadi enggak, mengikuti instruksi Nabi. Sehingga Imam Ali pun dibunuh itu sudah disebutkan oleh Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam. Karena itu beliau tetap menjadi khalifah. Lah, ketika beliau tetap menjadi khalifah, Imam Hasan ini bukan meninggalkan Imam Ali karena takut fitnah atau semisalnya tetap melazimi ayahnya bersama ayahnya sehingga ketika Imam Ali terbunuh orang-orang menjadikan Imam Imam Hasan khalifah setelahnya di bayat padahal sebelumnya beliau yang menolak untuk ayahnya sekarang beliau jadikan khalifah setelah ayahnya Nah orang-orang kufa Mereka mengaku Bahwa mereka senang Semangat Untuk berperang Namun Beliau menyatakan tidak sama dengan ayahnya yang senang dengan peperangan beliau justru uh, apa namanya lebih mengedepankan suluh damai. Jadi bukan peperangan tapi beliau datang untuk berdamai. Setiap keputusan yang dipilih milik Imam Hasan adalah perdamaian bukan peperangan. Walaupun peperangan yang dilakukan Imam Ali, peperangan yang dilakukan oleh Rasulullah dulunya fungsinya untuk peperangan untuk untuk perdamaian bukan untuk perang seneng perangnya enggak fungsinya untuk memerangi orang kafir agar mereka tidak menentang umat Islam tidak menghalang-halangi umat Islam tujuannya damai tapi kalau Imam Hasan memiliki pendapat bahwa dari awal dididikkan dengan kedamaian karena lebih fungsinya peperangan saat itu sesama muslim sama sahabat atau tabi dengan tabiin. Nah, kalau perang antar mereka tidak pantas, ya nggak layak. Nah, karena itu Imam Hasan lebih mengedepankan suluh perdamaian. Sehingga daripada perang antara Imam Hasan dan Sayyidina Muawiyah, Imam Hasan lebih mengundurkan diri dari khalifah, memberikan Jabatan tersebut kepada Muawiyah, namun apa namanya, keputusan itu diambil bukan sepihak dari Imam Hasan, tapi melalui jalur permusyawaratan. Beliau mengundurkan diri dari khalifah itu, Musyawarah, diberikan kepada Sayyidina Muawiyah pun dengan Musyawarah ketika. Sayyidina Hasan dan Muawiyah bertemu di Kufah Imam Hasan berkhutbah di antara yang beliau ucapkan adalah ayyuhan inna aqyan agya aqyasan nasi at-tagi atau at-tugha Sesungguhnya yang paling cerdas adalah orang yang berbuat takwa. Wa ahmakal hamki al fujur. Paling bodohnya seseorang adalah orang yang berbuat kezaliman. Inna hadzal amra salam tuhu li Urusan kepemerintahan ini aku serahkan kepada Muawiyah.

ini memang miliknya Muawiyah, yang dia lebih berhak daripada aku, sehingga dia mengambil haknya. Kan, saat terbunuhnya Sayyidina Osman, terjadinya perbedaan. Ada yang berpendapat bahwa harus didirikan khalifah sebelum diungkap siapa pembunuh Sayyidina Osman. Si Muawiyah, Sayyidina Muawiyah ini berpendapat karena masih ada kerabat dengan Sayyidina Osman menginginkan uh, apa mencari siapa yang membunuh Saidina Utsman terlebih dahulu daripada mengangkat khalifah lah dari itu terjadinya peperangan sampai peperangan Siffin lah mereka yang ada di kubu Muawiyah menganggap setelah Saidina Ali meninggal yang berhak menjadi khalifah adalah Muawiyah Kok ini yang menjadi yang menjadi khalifah Sayyidina Hasan. Lah sampai akan terjadinya peperangan. Sebagaimana apa yang dikatakan oleh Rasulullah inna inna sayyidun wa minal muslimin. Anakku ini menjadi pemimpin dan dia akan mendamaikan dari dua kelompok besar dari umat Islam. Nah, saat itu ada yang di pihak sedina Hasan, ada sedina Muawiyah. Saidina Hasan turun, menurunkan dirinya, mengundurkan dirinya. Padahal beliau lebih berhak saat itu. Alasannya apa? Menjaga daripada pertentangan antara dua golongan yang besar. Sehingga diberikan kepada Sayyidina Muawiyah. Beliau menyampaikan dalam khotbahnya bahwa aku berikan kepada Muawiyah. Antara memang Muawiyah ini lebih berhak daripada aku. Sehingga dia mengambil haknya untuk menjadi khalifah, atau itu adalah hakku. Aku yang lebih berhak, tapi aku tinggalkan khilafah ini, aku tinggalkan kepemerintahan ini untuk kebaikan umat Muhammad, menjaga darah mereka. Maka segala puji bagi Allah yang telah memuliakan dengan kami, orang-orang yang terdahulu dan menjaga sebab kami pertumpahan darah yang akhir di antara kalian yang setelah ini. Nah, kalau diteruskan Imam Hasan jadi khalifah akan artinya peperangan antara kubu Imam Hasan dan kubu Imam uh, Sayyidina Muawiyah. Lah akhirnya pertumpahan darah sesama umat Islam itu yang tidak diinginkan. Lah beliau juga menjalankan apa yang diajarkan oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam. Nah, itu terjadi di pertengahan bulan Jumadil Ula. Pertengahan Jumadil Ula. Jumadil Ula, bulan ke lima ya. Haram, Safar, Rabiul Awal, Rabiul Thani, Jumadil Ula. Bulan kelima dalam bulan Hijriah. Tahun 41. Rasulullah wafat tahun ke-11 bulan Rabiul Awal. Rasulullah wafat tahun ke-11 bulan Rabiul Awal. Setelah itu, khilafah dipegang oleh Sayyidina Abu Bakar. Kemudian Sayyidina Umar, Sayyidina Osman, Sayyidina Ali. Sayyidina Ali meninggal uh, kemarin disebutkan uh, bulan Ramadan kalau nggak salah atau sebelumnya. Ya eh, di bulan Ramadan atau di bulan di bulan Dzulhijjah atau Dzulqa'dah. Kemarin disebutkan demikian sehingga dihitung enam bulan Rasulullah mengatakan bahwa uh, khilafah membagi salah sunnah aman khilafah setelahku 30 tahun dihitung dari Sayyidina Abu Bakar sekian tahun Sayyidina Umar sekian tahun, Sayyidina Utsman sekian tahun, Sayyidina Ali sekian tahun ditambahkan enam bulan yang dimiliki oleh Sayyidina Hasan total tiga, dapat 30 tahun Rasulullah meninggal tahun 11 sampai tahun 41 beliau mengundurkan diri. Beliau mengundurkan diri. Sudah masa jabatan khilafah sudah habis. Setelahnya yang dikatakan Rasulullah, wa dahamil Setelahnya, setelah 30 tahun masa khilafah adalah kerajaan. Bukan bukan khalifah lagi, tapi sudah menjadi kerajaan. Sampai kapan? Sampai turunnya Imam Mahdi. Sampai turunnya Imam Mahdi baru ada Khalifah lagi, bukan berarti nggak bisa didirikan Khalifah sebelumnya, nggak, tapi sepertinya tidak mungkin. Sulit, sulit, makin tahun semakin sulit, karena sampai turunnya Imam Mahdi baru ada Khalifah lagi. Kenapa? Karena kita sudah terpecah-pecah dengan daerah. Jadi, kayak Imam Mahdi turun, umat Islam jadi satu, baik yang dari Indonesia, dari Palestina, dari Amerika, semuanya umat Islam jadi satu. Nasrani jadi satu, Yahudi jadi satu, sendiri-sendiri. Kalau sekarang Anda, kita ada Konghucu di Indonesia campur ya. Kalaupun perang ya, kita nggak bisa, bela Islam tok nggak bisa. Indonesia perang dengan, eh, misalkan, eh, apa daerah yang di situ, mayoritas kafir, misalkan di situ, juga ada orang Muslim. Kalau kita perang ya, kita akan membunuhnya juga. Nggak bisa, kita pilih-pilih. Kenapa? Kita sekarang posisinya bernegara. Tapi ketika Imam Mahdi turun nggak ada negara sudah. Mau di negara manapun Muslim Muslim kafir kafir nggak bisa dijadikan satu. Sehingga ketika itu negara Islam mereka orang kafir wajib bayar pajak. negara Islam orang kafir bayar pajak umat Islam nggak ada bayar pajak. Ya. Kalau kita semua bayar pajak kafir saya Tapi nanti nggak ada bayar pajak pajak untuk orang kafir. Lah benar apa yang disampaikan oleh Rasulullah saat itu saat itu ketip tangga muslimin putraku ini adalah pemimpin dan mudah-mudahan Allah membuatnya mem, apa, apa, dengan perantaranya mendamaikan dua kelompok yang besar daripada umat Islam wabitanazuli intahat mudatul khilafah rasyidah Allah dzakaran Nabi anha salah aman dengan beliau anazul turun jabatan dari khalifah selesai masa khilafah Rashidin, khilafah Rasulidin khilafah Rashidah yang disebutkan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam tiga puluh tahun ketika beliau dicecar di apa ditegur ketika beliau turun beliau mengatakan kepada orang-orang yang menegurnya kari Tuhan an algallah azza wajal wa, wa ida sabuna alfan au akthar tashakhaba au dajuhum daman ya gulu gulun minhum ya rab fima uh, gutil tu aku enggak senang bertemu kepada Allah ada 70 ribu atau bahkan lebih yang Kaki-kaki mereka, anggota tubuh mereka, kendaraan mereka tersirat, terkotori, tercampuri dengan darah, sehingga setiap orang dari mereka mengatakan, "Ya Allah, di jalan apa aku membunuh ini? Di jalan apa aku terbunuh ini?" Yang dibunuh Islam, yang membunuh Muslim, yang membunuh mengatakan, mengatakan "Allahu Akbar", yang terbunuh juga mengatakan, "Allah." Allahu Akbar Sama-sama mengatakan La ilaha illallah Terus aku aku membunuh ini apa fungsinya Lah itu yang tidak disenangi oleh Imam Hasan Sehingga beliau turun Ditegur, kenapa kamu turun Kamu ini lebih berhak Aku gak senang kalau aku tetap jadi khalifah Sehingga ter, apa, terjadinya pertumpahan darah Dengan itu aku bertemu dengan Allah Aku mati bertemu dengan Allah kedepannya di hari kiamat ditanya oleh Allah, kenapa ini terbunuh? Sebab siapa yang terbunuh? Yang bertanggung jawab siapa? Yang mau nggak mau pemimpinnya? Kalau ada negara hancur, negara rusak karena kebijakan pemerintahnya, yang salah siapa? Rakyatnya nggak? enggak salah rakyatnya, yang salah adalah pemerintahannya. Mereka yang bertanggung jawab, Di Indonesia, hari Indonesia, gak tanggung jawab Ya, mereka yang bertanggung jawab bukan rakyatnya. Indonesia utangi yang na, Nambani rakyatnya ya, sing utang, sing nambani, Lah, di akhirat mereka yang bertanggung jawab. Ketika mereka yang bertanggung jawab, Imam Hasan takut. Aku nggak mau bertanggung jawab atas perbuatan seperti ini. Lebih baik aku mengundurkan diri, sudah lepas terserah orang mari ma dengan perang perang kok kau tanggung jawab nah gitu itu yang tidak diinginkan oleh Sayyidina Hasan bertemu dengan Allah memiliki tanggung jawab atas terbunuhnya salah satu daripada kelompok mereka baik dari kelompoknya Sayyidina Hasan ataupun ke kelompoknya Muawiyah nah inilah di antara juga yang disebutkan dari manggabahnya Imam Hasan Insya Allah akan kita lanjutkan cerita-cerita eh, tentang Imam Hasan di pertemuan-pertemuan akan datang mudah-mudahan Allah memberikan kepada kita eh, pemahaman bagaimana cara hidup mereka agar kita bisa mengikutinya dan mudah-mudahan kita dijadikan orang-orang yang pandai mengikuti jejak para salafun salihun amin amin ya rabbal alamin sallallahu alaihi wasallam muhammadin wa ala alihi wasallam alamin